Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mama Kesandi ya guys. Jumpa lagi dengan aku Mama Kesandi. Ketemu lagi karo Mama Kesandi ya guys. Welcome back to my YouTube channel Mama Kesandi. Good morning. How are you today? I'm fine and you? I'm fine too. Huh? Memberitahukan ke kalian, I will tell you something not so important but quite important, sesuatu yang tidak begitu penting tapi ya mana penting enggak juga sih ya. Saya akan memberitahukan ke kalian itu sebenarnya itu barang bawaan TKW kalau libur itu apa aja itu ya. Maksudnya barang-barang sih wajib ya guys. Jumpa itu apa aja sih yang di dalam tas gitu ya. Let's check it out. Nah ini guys, tas yang dibawa TKW itu sebenarnya isinya itu apa aja ya, kok bisa satu tas itu dibawa itu isinya apa saja sih mbak yang di dalam gitu ya. Nanti saya akan beritahu kalian. Nah di depan saya ini udah ada tas ya guys, tas liburan saya ini satu gini itu isinya apa sih kok bisa bawa tas gede kayak gitu ya. Ini saya bongkar satu-satu isinya apa aja ya guys. Pertama itu nih minum. Kok bawa botol minum mbak? Iya bawa botol minum karena kita itu liputan seharian. Nah seharian itu kan pasti butuh minum banyak ya guys. Jadi paling tidak kita bawa sebotol, nah kalau pulang kan kurang kan tidak bisa beli ya guys. Tapi paling tidak kita bawa satu botol. Apa lagi ya? Dompet. Dompet ini wajib sekali dibawa ya. Karena kalau enggak ya kita enggak bisa liburan karena isinya kan uang. Buat beli makan, buat beli apa itu ya. Ini uang. Terus jangan lupa juga KTP guys, KTP. Kemana-mana kalau di sini itu harus bawa KTP ya guys. Soalnya di sini kan ketat, pemerintah sini itu ketat kan. Jadi kadang ada polisi yang apa ya patroli kepada CC yang overstay. Jadi kalau kita ada KTP kan, jadi kita nggak itu ya, kita aman maksudnya. KTP. Pengen tahu KTP aku? Tapi fotonya elek banget guys. Oke, bedok nak. Kata penawar canggih. What the? Foto KTP itu foto paling jujur ya guys. Uangnya itu ada berapa mbak kalau libur gitu ya? Ini uangnya, intipin sedikit. Tuh, saya itu nggak pernah bawa uang banyak-banyak ya guys. Jadi saya itu selalu bawa itu seperlunya saja. Karena apa? Karena kita wanita kan matanya itu suka hilaf ya guys. Jadi kalau lihat apa itu pengen beli, lihat apa itu pengen beli. If we saw something is beautiful, something is interesting, we always thinking to want to buy like that. Selalu pengen beli ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngakalin gimana sih caranya main orang terlalu boros kayak gitu ya. Jadi kita ngakalinya, kalau saya sendiri ya ngakalinya tuh bawa uang seperlunya saja itu kalau pas libur. Jadi kita kan misalnya pergi kemana-mana kok lihat sesuatu yang menarik tapi kita budget uangnya itu nggak ada kan kita nggak bisa beli kayak gitu ya. Jadi kita hanya mampu beli seperlunya saja gitu. Jadi bawa uang itu seperlunya saja. Ini dompet. Terus geret saya pada tiba dompet. Terus ada lagi apa ya? Nih. Ini tuh kalau di sini namanya one toy. One two toy itu kayak tas lipat ya guys, tas lipat. Ini bisa dibuka. Ini motivasi banget ya guys, karena kita kalau belanja apa-apa, kalau di sini tuh dia tuh nggak dikasih kresek guys. Jadi kita harus sedia tas dari rumah. Ini cukup gede nih. Ini one two toy. Saya itu selalu bawa itu guys kalau keluar. Terutamanya libur ya harus tahu. Karena kita kan kadang
beli kebutuhan kita, sesuatu kayak gitu ya. Jadi ada tempatnya buat naruh kayak gitu. Terus apalagi? Minyak wangi, guys, minyak wangi. Masih ya Allah, garis penting, guys. Ini minyak wangi juga dari Indonesia ya, yang murah itu Shell. Karena sekarang itu kan musim panas, jadi apa ya? Jadi harus tetap sedia minyak wangi ya. Kalau berkeringat itu kan tinggal sos-sos sedikit kayak gitu biar enggak temennya enggak kebunuhan gitu. Terus HP itu harus, terus ini kacamata. Sebenarnya ini enggak terlalu penting, enggak dibawa juga enggak apa-apa, tapi ini udah selalu ada di dalam tas karena kadang kan namanya TKW itu kan juga liburan, kadang buat foto gitu ya. Jadi satu. Buat seru-seruan aja sih sebenarnya ini fungsinya. Kayak gini. Kan jadi kelihatan agak apa ya? Agak mandan bau ya, guys. Kacamata ada dua ini atau aksesoris. Terus ada apa lagi? Ada ini, guys, macam-macam lipstik. Aku tuh nggak suka bawa alat dandan keluar ya, nggak suka. Jadi saya cuma bawa lipstik saja. Jadi kalau misalnya mau foto atau mau apa, yang cepat hilang itu kan lipstik ya, guys. Maksudnya kita akan makan lipstiknya hilang, minum lipstiknya hilang. Jadi menurut aku itu yang terpenting itu lipstik. Jadi saya selalu bawa lipstik biar bisa kacap kapan saja ya, guys, yang cewek ya. Apa lagi ini, itu apa mbak? Dompetnya kecil ini, itu dalamnya itu pembalut ya, guys. Pembalut. Saya enggak kasih tahu ke kalian tapi mereknya apa, tapi ini dalamnya itu pembalut 2 piece. Kenapa mbak kok selalu bawa pembalut? Karena kita itu cewek ya, guys. Cewek terus datang bulan itu kadang datang tak jemput kayak gitu ya. Kadang datang bulan itu bisa datang kapan saja, di mana saja kayak gitu. Jadi saya selalu sedia ini kalau libur ya. Mau datang bulan di mana-mana kan kita bisa menganu lah ya. Terus ini tuh musik salon kecil ya, guys. Jadi kita itu para TKW ini punya teman, guys, tapi dia dititipin ke aku. Ini tuh sound musik ya, guys. Jadi para TKW itu suka banget duduk-duduk di mana gitu ya, sambil dengerin musik. Kalau pakai ini itu kan lebih ngebas ya, guys. Jadi aku bawa ini. Terus ada lagi ini, guys, tisu basah. Ini tuh sangat penting ya, sangat penting ya, harus bawa. Karena apa? Karena kamar mandi di Hong Kong di sini itu cuma ada tisu, guys. Jadi nggak ada air. Maksudnya di sini itu kalau kamar mandi di sini, kalau kita ke kamar mandi itu adanya kan tisu. Ya. Jadi kalau tisu basah, kalau menurut aku kan lebih bersih, lebih jenis gitu ya. Jadi ini selalu bawa. Terus ini, guys. Ini tuh handset, tapi yang gede ya. Karena saya itu penikmat kendang, saya itu suka banget sama musik yang kendang. Kalau misalnya dengan ini, kadang ini pakai ini, kadang kan ada temen yang terhambur gitu ya. Jadi saya benar-benar pakai ini. Jadi suaranya itu lebih mantap, lebih hebat, dan kita sendiri yang dengar, terus di telinga itu enggak sakit. Balik lama-lama, jadi aku selalu bawa ini. Terus apalagi payung, guys, payung. Ih, pada baik kalau kebunnya warnanya ya. Payung, umbrella, guys. Jadi saya itu selalu bawa
payung kalau pergi liburan ini wajib banget ya dibawa. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu cuaca di sini kadang, apalagi sekarang itu lagi musim penghujan. Jadi kadang mendadak hujan itu, jadi kita harus siap payung sebelum hujan. Ini itu penting ya guys. Terus power bank itu penting banget ya guys, penting juga ini. Karena kita libur itu seharian, jadi nggak mungkin lah ya baterai HP kita itu bisa awet seharian. Ya ada sih HP yang awet seharian, tapi kan rata-rata itu kan nggak awet, nggak bisa tahan seharian ya. Jadi aku selalu banget ini power bank kalau libur. Ini guys, ini itu dalamnya tuh sambel. Jadi gini nih, jadi temanku kan ngajak aku makan di KFC sini ya. Tapi kalau restoran di sini atau tempat makan di sini itu kan nggak ada yang pedes ya. Jadi saya sedia sambel dari bawa sambel dari rumah. Kalau misalnya restoran nanti kan bisa kita coel-coel. Malum lah ya, karena aku orang Indonesia jadi identik dengan rasa pedas gitu. Jadi kalau nggak makan nggak ada pedas-pedasnya itu kayak nggak ada rasanya. Nah habis ya guys, nggak ada lagi. Ini cuma kabel power bank. Nah itu tadi barang-barang yang rata-rata cece bawa saat liburan ya guys. Cece itu di Indonesia itu sama dengan mbak. Jadi di sini orang ngomong kalau panggil kita itu cece, karena cece itu artinya mbak. Ya cukup sekian video dari saya ya guys. Semoga terima kasih buat kalian yang selalu nonton vlog dari saya. Thank you very much always watching my vlog. Bye guys. See you in the next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya guys, ada yang kelupaan tadi. Jadi kita kalau libur itu harus bawa ini. Ini namanya patadong. Patadong ya guys. Ini tuh kartu multifungsi ya guys. Kalau di sini ini bisa buat naik bis, naik syupa, bisa buat belanja. Jadi kita itu masuk, bisa masukin uang ke sini kayak sejenis kartu kredit kayak gitu. Ini namanya patadong ya guys. Kita harus bawa tuh ini ya. Kita harus bawa ya guys, wajib bawa ini. Soalnya buat naik apa tuh itu pakai ini ya guys. Udah. Ya udah ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.